Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Yang kami hormati dan kami banggakan, Kasih bin Adik Lapas Kelas 2A Gorontalo, kami sebut nama beliau penuh tajim, Bapak Kasdin Lato, Sarjana Hukum. Yang kami muliakan, Bapak Penceramah pada hari ini, Bapak Dr. Andus Haji Iksan Hakim. Dan yang kami hormati, Ketua Badan Tamirul Masjid At-Taubah, Lapas Kelas 2A Gorontalo. Baik jamaah Masjid At-Taubah, Lapas Kelas 2A Gorontalo, kita masuk pada acara pertama, yaitu kolam ilahi yang akan disampaikan oleh saudara kita Yanto Swaib. Kepada Yanto Swaib kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma Muhammadun illa قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَضُرُّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشاكرين. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن Nillahi kitabam muazzala. Wa man yurid sawabal dunya nu'tihi minha wa man yurid thawabal akhirati nu'tihi minha wa sanazil sakirin. وَسَنَزِ السَّاكِرِينَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, sebelum kita masuk pada acara, marilah kita sama-sama dengarkan arahan sambutan dari Bapak Kasih Bin Adik pada beliau. Waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, peserta tamyiz ya. Terima kasih sudah bisa ikut dengan seksama kegiatan itu. Yang kemudian karena untuk pembelajaran di level 1 ini pada proses ketiga ya Pak, sekarang ini itu tidak boleh putus 3 kali 1 jam. Maka kami sampaikan besok untuk tetap ikut kegiatan itu mungkin kita mulai di setelah April ya, jam 8. Jadi sebelum jam 8 itu gak boleh siap-siap lah, biar tunggu, karena besok kan Jumat gitu. Kita ada di sini nanti Pak Kiai Yasrullah dengan Pak Haji Yunus, nanti besok itu datang untuk melanjutkan kegiatan tamyiz. Kemudian di program kita ke depan ini ya, kami juga sudah bicarakan dengan Pak Ketua Harian, di mana kami masih mau menentukan waktunya bagi para calon mualim. Jadi kami akan kami sampaikan ke Pak Ustadz, Pak Haji, bahwa pemikiran-pemikiran lapas itu berubah gitu. Ya, jadi cara pola pembinaan kita itu berubah. Kalau kemarin ya pola lama kita itu, bukan berarti pola ini kemudian kita tinggal, tidak. Pola lama kita adalah bagaimana mencetak orang-orang yang kemudian masuk ke dalam lapas ini bisa mengenal huruf hijaiyah dan bisa membacanya. Ketika dia keluar minimal dia tamat di sini ikro 6 lah. Ya kan ada yang enggak riti cuma ikro 1, 2 sebebas. Nah, ini kemudian menjadi PR besar buat kami. Karena masa dia ditahan itu begitu singkat. Nah, maka ke depan ini mungkin dalam waktu yang singkat ini kami mendapatkan tawaran ya, tawaran untuk sistem belajar cepat. Artinya kalau di sama Pak Kiai Yasrullah itu 4 jam. Jadi dalam 4 jam itu kita sudah bisa tahu huruf hijaiyah dan bisa membacanya. Artinya bisa langsung ke Al-Qur'an. Jadi ikro satunya kita tinggal, tapi bukan banget. Jadi ke depan ini karena itu akan kita programkan khusus. Jadi karena ada yang berdasarkan evaluasi dia 6 bulan. Tiba-tiba baru 3 bulan semua keluar kan karena ada asimilasi di rumah. Nah, ini yang kita kejar ini. Kita kejar gitu. Nah, kita dalam hal ini jadi paradigma lapas itu berubah gitu. Kalau tujuan pertama itu kita hanya seperti itu, bagaimana orang yang masuk ini yang kemudian tidak tahu baca Quran, yang tidak tahu kenal huruf hijaiyah ketika berada di luar, ketika dia keluar dia tahu. Nah, paradigma ini kita naikkan lagi satu level. Ya. Apa itu? Yang akan kita cetak itu adalah guru-guru ngaji dari sini. Jadi keluar di sini jadi guru ngaji di luar. Insya Allah seperti itu. Kalau kita cetak di sini 500 orang guru ngaji dan tersebar di Gorontalo, insya Allah orang-orang Gorontalo ini semua akan melek jaya. Yang lapas itu kemudian menjadi programmernya untuk mencetak. Kita ada sistem yang ditawarkan ke saya adalah sistem 8 jam. Tetapi ini yang baru saya pahami adalah para calon mualim yang akan mengajarkan ini. Mungkin kita bisa dapat 20 orang, lalu tetap selesai itu berkelanjutan. Sekarang ini kan tamis ini luar biasa. Kalau dia pada level 3, mungkin level 1 ini. Level 3, level 1 saja targetnya mereka sudah bisa menerjemahkan surat Al-Baqarah. Pada level 3 itu mereka sudah bisa baca kitab kuning.
kitab-kitab yang ditulis oleh para ulama-ulama sebelum kita, ulama-ulama yang lama yang sering dibawa oleh para kiai, kita boleh dibaca dalam bentuk huruf Arab gundul, sudah mulai paham. Nah ini kan sudah jadi apa? Mau kita itu masuk terdakwah kemudian dakwah itu akan insya Allah terbiasa. Ya, masuk tapi keluar santri itu betul-betul kita akan mulai naikkan level. Di level berikut ini adalah level kita kader. Ya, kader seperti yang bisa baca kita pun kemudian keluar menjadi pendakwah keluar mencetak guru-guru lagi, mencetak para khotib dari sini, kebetulan guru ada ini Pak Haji, ya, mencetak para imam di sini, ya, maka kita sediakan dari sini, kita cetak dari sini. Nah inilah harapan kita ke depan itu adalah seperti itu, kita mencetak khotib, kita mencetak semua keluar dari sini itu insya Allah bermanfaat bagi negara, bermanfaat bagi agama. Insya Allah mohon diikuti dengan baik. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Yang terhormat Bapak Kasbi Nadi, yang saya sebut nama beliau penuh tajim, Bapak Kasdin Latu Sarjana Hukum, dan yang kami hormati dan yang kami muliakan Bapak Ustadz Al-Mukarram Haji Ihsan Hakim, dan Bapak Badan Ketua Tamirun Masjid Bapak Faisal Mauduto. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat, nikmat kesehatan, nikmat iman dan nikmat Islam dan inayah. Salawat serta salam tak lupa kita sanjungkan kepada nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya dan tabi'in tabi'innya. Insyaallah syafaatnya sampai pada kita di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih pada sore hari ini dalam memberikan saya kesempatan untuk membawa ceramah singkat dalam bentuk kultum yang bertema tolong menolong dalam kebaikan. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya agama Islam memerintahkan kepada kita untuk berbuat kebaikan dan setiap umatnya untuk berbuat kebaikan dan selalu berbuat kebajikan kepada siapa saja. Sebaliknya, Islam melarang kepada umatnya untuk saling tolong menolong dalam hal yang negatif. Agama Islam mendidik kepada setiap orang yang beriman untuk saling tolong menolong dalam hal yang baik dan sebaliknya Islam melarang kepada umatnya berbuat zalim dan aniaya terhadap orang lain. Agama Islam mendidik kepada setiap orang yang beriman dengan ajakan menaati perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjalankan kebaikan diperintahkan kepada setiap orang Islam untuk saling tolong menolong dalam kebaikan dan melarang tolong menolong dalam kemaksiatan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala ta'awanu 'alal itsmi wal udwan wattaqullah. Innallaha syadidul 'iqab." Yang artinya, dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam hal yang berbuat dosa dan peringatan-peringatan. Quran Surah Al-Ma'idah ayat 2. Ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan
kepada hambanya yang beriman agar saling tolong menolong dalam hal yang positif dan melarang segala bentuk tolong menolong dalam hal yang negatif seperti permusuhan dan pada akhirnya mendatangkan dosa. Ibnu Jarir rahmatullah alaih berkata, yang dinamakan dosa adalah jika meninggalkan sesuatu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sedangkan arti permusuhan adalah melampaui batas-batas yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam agama dan melampaui apa yang telah diwajibkan oleh Allah atas setiap individunya. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya kita masuk pada acara inti, yaitu ceramah agama yang insya Allah kali ini akan disampaikan oleh Bapak Dr. Andes Haji Iksan Hakim. Kepada beliau waktu dan tempat kami sediakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Thumma alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alal dini kullihi wa kafa billahi syahida. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan Bapak Kasih Binadik Lapas Kelas 2 A Gorontalo, dan saya hormati Bapak Ketua Pak Mirun Masjid Atoba sama jajaran pengurus, yang saya hormati Pak Yasin Bahua selaku koordinator pelaksana hari ini, juga yang saya hormati saudara kita Orik tadi yang membacakan kalam ilahi. Sedikit koreksi bahwa misalnya saja Fulan akan membacakan ayat-ayat suci Al-Quran, itu boleh. Tetapi kalau Fulan akan menyampaikan ayat-ayat suci Al-Quran, kita perbaiki, akan ditilawahkan oleh Fulan. Membaca itu namanya tilawah. Meskipun asal katanya adalah Iqra, perintah untuk membaca. Qara'a yaqra'u Iqra, dan seterusnya. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada sore hari ini, jika semuanya insyaallah dalam keadaan sehat walafiat untuk sama-sama kita hadir dalam kesempatan. Selanjutnya salawat dan taslim semoga senantiasa terlimpahkan atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, keluarga beliau seterusnya. Insyaallah limpahan rahmat ini akan menetes terus sampai kepada kita sebagai umatnya yang senantiasa menegakkan dinul Islam ini berdasarkan Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau begitu, saya mengajak kita dulu untuk bersalawat dengan irama. Boleh? Saya pandu. Salatullah salamullah. Cukup. Kita ulang dari pertama. 2, 3. Salatullah salamullah ala Rasulullah, salatullah, salamullah
Bapak-bapak dan saudara-saudaraku sekalian, saya memanggil saudara-saudaraku karena itu Al-Qur'an mengingatkan kita, innamal mu'minuna ikhwatu wa aslihu baina akhawaykum. Orang mukmin itu bersaudara. Makanya persaudaraan itu senantiasa diperkokoh melalui silaturahmi seperti ini. Termasuk saya, hampir-hampir setiap minggu itu saya harus berada di sini untuk bersilaturahmi. Karena saya bukan koprol, tetapi saya melihat wajah-wajah dari bapak-bapak dan saudara-saudara ini dalam surah Al-Fat itu sudah tersurat di sana. Simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Nampak bahwa ketika bapak-bapak ini lebih banyak sujud di sini. Betul tidak? Nampak wajah. Berbeda orang yang tidak sujud dengan orang yang sujud. Kenapa? Karena orang yang sujud selalu dibersihkan dengan wudhu. Sehari semalam berapa kali kita wudhu? 5 kali. Untuk yang wajib, belum yang sunnah-sunnah. Kan seperti itu. Ya, tidak ada orang yang nonton sepak bola tadi malam Korea dengan Jepang dengan saya kebetulan pilih Jepang. Walaupun Jepang pernah menjajah kita, tetapi karena sepak bola saya tidak melihat lagi penjajahan. Sebetulnya saya mau ambil Jepang karena Pak Habibie jebolan dari Jerman, tetapi saya ambil Jepang karena dia masih Asia. Begitu ya, kalau Jerman kan sudah Eropa ya. Iya, baik. Kita nyelonong sedikit ke sana. Bapak dan saudara-saudara sekalian, ada dua yang saya melihat nampak saya bisikkan sama Pak Jasin. Yang pertama tadi itu, yang kedua nampak sekali kesabaran dan keikhlasan Bapak. Insyaallah, amin. Amin. Boleh saya cerita sedikit kisah kesabaran dan keikhlasan sebelum saya masuk materi. Di zaman Rasulullah dan para sahabat, ada seorang ibu namanya Huwaidah. Dia ditinggal suaminya, meninggal suaminya karena berjihad. Anaknya yang baru berumur 7 tahun menemani dia di dalam rumah. Termasuk orang yang fuqara wal masakin, orang fakir dan miskin. Tetangganya seorang pengusaha dan dia bekerja di situ sebagai cleaning service dan juga bawaso, apa namanya? Menantu dan lain-lain pekerjaan. Yang digaji hanya 600 real satu bulan. 600 real itu kalau dikonversi ke uang kita sekarang itu 1 real 3.000, 4.000. Jadi 6 kali 4 hanya 2.400. Tapi sekarang waktu itu 600 real itu tidak seberapa. Itu yang menghidupi dia dan anaknya. Pada satu saat, satu ketika, satu hari, orangnya taat sholat, taat ngaji, dan seterusnya dengan sabar dia bekerja walaupun hanya gaji seperti itu. Satu saat pada subuh hari ada orang yang datang dari kampung sebelah mau ke kampung yang sebelah. Setelah dia selesai sholat subuh di masjid, dia singgah sedikit karena ada bintik-bintiknya. Dia salam, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu mohon di pintu. Dia lihat seorang bapak. Dia mau keluar, yang namanya orang di Arab Saudi, orang yang di Timur Tengah, mereka sangat terbatas dengan perempuan dan laki-laki sangat terbatas. Dia hanya bapak. Ya, ya pak, silahkan duduk. Ya, sudah, duduklah bapak ini. Saya mohon izin, bu, untuk singgah sebentar. Ya, ya pak. Setelah itu, dia lihat ada kopi, ada gula, dia bawa ulang. Bapak, mau minum kopi,
seorang bapak yang melakukan sholat subuh. Mau minum atau tidak? Minum. Iya Bu, terima kasih. Ikhlas dia memberikan. Setelah itu, dia buka sedikit pintu, kemudian dia tutup, dia pakai. Mungkinlah, baru dia subuhkan. Silakan Pak. Minumlah bapak ini. Setelah minum, ini bapak belum puas dengan minum. Bu, saya ini lapar. Semalam ini saya berjalan kaki dan saya lapar. Bu, masih ada sisa-sisa makanan. Kebetulan ibu tadi itu bangun sebelum subuh, dia sudah bikin nasi goreng untuk anaknya tadi, karena dia mau bekerja jam 7 pagi, sudah bekerja sama majikannya. Kan seperti itu. Dibuatkanlah nasi, disuguhkan. Mari Pak, silakan dimakanlah. Silakan Pak, saya di dalam, anak saya masih tidur. Makanlah bapak ini. Kira-kira 10 menit setelah makannya dulu-dulu, rasa buang air besar. Dia tanya lagi, Bu, di mana ada WC di sini? Ibu bilang, so saya yang tidak ada WC dengan saya punya kehidupan. Boleh Bu, saya selalu suka buang air dulu, selalu suka berak. Boleh di belakang samping rumah. Ibu bilang, silakan saya cepat. Saya minta maaf, tidak ada WC saya. Saya selalu lari sama majikan saya kalau mau buang air. Sudah kan tidak boleh orang lain di situ selain tenaga kerjanya. Oh iya silakan. Buang air besar. Setelah habis buang air besar, dia hoba, dia tutup dengan lenso. Dia punya kotoran itu, dia tutup dengan lenso. Setelah dia tutup dengan lenso, kemudian bapak tadi ini bilang, Bu, di mana ada air di sini? Dia bilang, ada sama majikan saya kalau mau ini cuma pergi bawa ember, kemudian saya bawa ke rumah. Ya tidak apa-apa, Bu. Saya permisi dulu mau melanjutkan perjalanan saya ke kampung saya itu sebelah. Ya silakan Pak, hadir-hadir di dalam Pak, terima kasih sudah singgah. Sudah berangkat lah Bapak ini. Setelah berangkat, dia mulai hoba-hoba. Dia mulai titik. Karena belum itu mau tolu kan? Untuk kira-kira mau tolu, bolong-bolong. Bau kan? Dia ambil skop, dia mulai koin. Dia korek sedikit. Begitu dia korek, apa yang terjadi? Kepingan emas. Karena keikhlasannya, kepingan emas. Berangkatlah dia ini, bapak tadi ini, dia lari bawa dia punya emas ini, sama majikannya. Tuan, karena orang di sana, kalau mengambil barang yang bukan dia punya yang belum jelas, dianggap sudah mengambil orang punya dan akan dipotong tangannya. Kan seperti itu. Kan, bapak-bapak saudara sekalian. Majikannya bilang, apa, ambil ini, kau punya rezeki ini, kalau Allah berkehendak. Betul tidak? Contohnya, Nabi Adam. Nabi Adam karena Allah berkehendak, ada ayah dan ibunya Nabi Adam. Siapa bapaknya dan ibunya? Tidak ada. Tapi Allah berkehendak, jadi maka? Jadilah. Maryam, ada suami tidak? Hamil, Allah berkehendak. Lahirkan Nabi Isa alaihissalam, Isa al-Masih. Begitu ya, Allah yang berkehendak. Sebentar saya jelaskan dalam kaitan dengan Allah berkehendak. Sudah dibawa, ambil ini kau punya rezeki dari Allah subhanahu wa ta'ala. Waktu dia pesan sama ibu-ibu, dia bilang, kalau jangan sampai 2-3 minggu akan datang, yang datang kamu di singgah pangana, suruh Pak kita siapkan kamar nanti di Mabera di sini. Betul, 3 minggu kemudian datang. Begitu datang, singgah lagi. Dia bilang, Pak, tunggu sebentar ya. Dia lagi bilang sama majikan, Pak, soalnya dia, suruh kemari. Kalau tidak, kita mau pergi jemput Pak ke rumah. Dia datang jemput. Pak, mari Pak, mari di rumah sama saya. Sudah, tidak usah di sini. Ngumpul malam saja di rumah sama saya. Tidur. Bawa lagi dia ke rumah. Dia sudah siapkan kamarnya yang mewah, namanya orang kaya. Baru dia pesan, Pak, di sini ada kamar mandi, ada toilet. Tapi kalau mau mandi silakan. Kalau mau babera, babera di muka koin saja. Apa maksudnya? Karena panah-panah tuh lawat. Dia tidak punya keikhlasan hanya karena ada sesuatu yang dia kejar. Ini ya, dibilang bapak, dia ulang kali sampai 2 kali. Kalau mau buang air besar, Pak, mau berak, di muka koi saja, Pak, tidak usah berak di toilet. Tidak usah, Pak.
Akhirnya karena dia memegang amanah, dia betul dia tidur dan dia berak. Pas sudah mau keluar, sudah selesai mandi semuanya, ada berak, dia berak di muka koin. Setelah itu dia tutup dengan bangkang. Baru itu dia bacebo, lalu dia pamit. Pas bapak sudah di luar dengan ibu, dia pokok-pokok di rumah itu, dia bisa di telinga, mak rezeki nombok ya enggak. Dia masih pesan, dia antar sampai di pintu pagar. Pak, nanti kalau misalnya mau ke kampung lagi, jangan kemana-mana, di sini saja. Burung dia buka ini bantal. Begitu dia masuk, sudah berangkat ini orang, dia masuk apa? Begitu dia buka pintu, memang bau. Memang betul-betul tinja, betul-betul tai kotoran. Ini karena nawai dulu niatnya hanya pada sesuatu, bukan karena keikhlasan. Bapak sekalian ya, tadi Bapak sudah jelaskan. Itu saya punya mukadimah ceramah saya untuk merangsang kita terhadap sesuatu kesabaran dan keikhlasan. Baik, Pak Kasih, saya mau menyampaikan ceramah dulu Pak Ketua Takmirul. Saya tanya sama Pak Yasin tadi, boleh saya berhenti sampai 5:30? Tidak boleh Pak, karena sesuai dengan terus. Saya pikir tak gantung, saya akan jual ceramah sedikit saja. Iya, saya pernah ceramah di Kuandang hampir 2 jam, 1 jam 52 menit. Tapi banyaknya seperti ini, makanya saya semangat. Saya tanya tadi, kira-kira saya berhenti 5:30, Pak Yasin, tidak bisa Pak, karena kita punya ketentuan cuma sampai jam ini malam. Bapak dan saudara sekalian, saya terilhami dengan ceramah kultum tadi. Padahal saya punya materi ini, saya sudah siapkan, tetapi saya terilhami dengan ini. Saya menyambung tadi. Saya, ayatnya saja saya sambung dulu ya. Katanya saling tolong-menolong dalam. Begitu tadi ya? Iya. Al-Quran sudah bilang, ta'awanu alal birri wa taqwa. Itu ayatnya. Tolong-menolong dalam kebaikan. Wala ta'awanu ala ithmi wal udwan. Jangan tolong menolong dalam keburukan. Saya kira kita tolong menolong semuanya dalam kebaikan. Tapi ini hanya Allah mengingatkan kepada kita semua. Bapak dan saudara-saudara sekalian, Pak Kasih, Pak Ketua. Ada dua kenikmatan yang terkadang dilalaikan oleh kita. Termasuk mungkin saya, Pak Kasih, Pak Ketua. Kenikmatan itu apa? Saudara sekalian, Bapak dan saudara sekalian, nikmat iman dan Islam. Dua kenikmatan itu. Makanya dua kenikmatan itu yang Allah perintahkan untuk selalu bersyukur. La in syakartum la azidannakum zada yazidu zaudan ziyadatan tambahan. Ketika kamu bersyukur, Allah katakan aku akan tambah nikmat ini. Sekarang orang mungkin berbicara nikmat itu ada dua. Kelebihan rezeki, katakanlah kaya, sebuah kenikmatan, dan jabatan atau pangkat adalah sebuah kenikmatan. Tetapi sesungguhnya nikmat yang paling kecil saja itu adalah nikmat sehat. Kita suka sakit, tidak ada satupun orang yang mau sakit. Dan orang yang sakit selalu ingat mati, betul tidak? Rumah mati wang. Apalagi kongsi sakit betul, orang mana lebih langsung tak ala-ala di tempat tidur, kan begitu ya? Makanya dia berobat, kan begitu ya? Orang yang berarti kita butuh sehat. Sehat itu yang terkadang kita lalui. Jadi itu nikmat iman dan Islam. Dengan iman, maka kita selalu yakin kapan dan di mana saja Allah selalu dengan kita. Makanya orang kalau mau makan baca apa? Paling tidak bismillahirrahmanirrahim. Ini ya? Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Paling tidak basmalah. Setelah basmalah itu ada kata Allah di situ? Ada. Bismillah, bismi, ismi, dengan nama Allah. Setelah kita selesai makan, apa yang kita ucapkan?
Alhamdulillahirabbil alamin. Begitu? Kita mau tidur, apa yang kita baca? Bismika Allahumma ahya wa bismika amutu. Kata Allah lagi ada. Gitu? Setelah kita habis tidur, kita bangun, apa lagi? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin. Alhamdulillahilladzi, alhamdulillah, ada lagi kata Allah. Kan begitu? Jadi kapan dan di mana saja selalu Allah dengan kita. Al-Qur'an mengingatkan kita dalam surah Al-Baqarah. Kalau kita baca itu ya alladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam dan seterusnya sampai dengan ayat 186, Allah lagi mengingatkan kita. Kata Allah begini, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni, ketika ada hamba-Ku yang bertanya tentang Aku, fa inni qarib, maka katakan Aku dekat. Coba bayangkan. Ada orang yang bertanya, di mana Allah? Katakan kepada mereka, Aku dekat, fa inni qarib. Nah ini. Karena kedekatan kita dengan Allah, Allah memberi ruang. Allah SWT memberi ruang. Uji da'watad da'i da'an. Berdoa kamu kepadaku, Aku akan ijabah doa kamu. Allah yang bilang, bukan Pak Ustaz. Uji da'watad da'i da'an. Tapi ada syarat. Fal yastajibuli wal yu'minu bi. Kerjakan apa yang Aku perintahkan dan berimanlah kepada-Ku. Nah itu, makanya saya katakan tadi, kita bersyukur, kita punya iman, maka yang pertama adalah kita yakin bahwa Allah itu selalu bersama kita. Orang yang membacakan, turun dari rumah, bismillahi tawakkaltu ala Allah, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Kita bertawakal kepada Allah, atas nama Allah kita turun. Kan begitu ya? Ini kalau saya ceritakan, bismillah tawakal itu ada satu kisah panjang. Sampai-sampai Allah sebetulnya mau menurunkan dia bencana dalam perjalanan. Tetapi karena ingat Allah, Allah pilih bencana itu. Subhanallah. Ini Bapak dan Saudara sekali. Itu iman. Iman kepada Allah. Selanjutnya iman kepada malaikat. Bapak dan Saudara sekalian, ada empat malaikat yang selalu berada di benak kita. Yang pertama, malaikat raqib. Kita yakin, malaikat raqib yang berada di sebelah kanan. Mencatat kebaikan kita. Hari ini kita kumpul, malaikat raqib ada semua di sebelah kanan kita. Mencatat kita. Seperti apa banyaknya catatan malaikat raqib yang ada di kanan kita? Kita tidak tahu, tetapi Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah surah, "Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yara." Siapa yang berbuat kebaikan walau hanya sebesar dzarrah, dia akan mendapatkan ganjarannya dari Allah Subhanahu wa taala, balasannya dari Allah. Tetapi itu, sehingga kalau kita yakin ada malaikat, kita berusaha untuk selalu berfastabiqul khairat, selalu berlomba di dalam. Kemudian di sebelah kiri kita siapa? Malaikat Qabid yang mencatat kejelekan kita walau hanya sebesar darah. Walau hanya sebesar darah akan dicatat oleh malaikat Qabid. Selanjutnya, Bapak dan Saudara-saudara sekalian, malaikat yang mengatur rezeki. Kita yang mengatur rezeki itu malaikat atas perintah Allah Subhanahu rezeki kita. Hari ini rezeki kita Allah yang atur. Hari ini kita insyaallah sebentar ada rasa kekenyangan sedikit. Kenyang apa? Bukan kenyang perut. Karena ada dua itu bekal. Tazawwadu, tazawwad, 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 berbekal, berbekal kamu. Kita hidup di dunia, kita berbekal. Berbekalnya apa? Kita mencari kehidupan. Kan gitu ya?
kita mencari kehidupan untuk siapa? Cuma untuk ini. Betul tidak? Namanya santapan jasmani makan. Sehari kita makan berapa kali? Pagi, sarapan, siang, dan malam. Satu minggu berapa kali kita makan? 21 kali santapan jasmani. Santapan rohani berapa kali dalam satu minggu? Dalam satu minggu berapa kali santapan rohani? Ceramah seperti ini berapa kali? Dua kali ya? Ya. Dua kali. Mana yang lebih banyak, santapan ini atau santapan rohani? 21 kali dalam satu minggu. Santapan rohani ada dua kali dalam satu minggu. Tetapi itu yang disebutkan dalam Al-Quran. Tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Berbekal kamu dan sebaik-baik bekal adalah bekal taqwa. Nah, ini adalah bagian dari bekal Tuhan nanti di hadapan Allah SWT. Saya tinggalkan malaikat pengatur rezeki. Kemudian yang berikut, malaikat yang mengambil nyawa kita. Itu malaikat yang mengambil nyawa itu ada empat karakternya. Yang pertama, dia datang dengan tiba-tiba. Tidak pernah dia lewat WA, kita mau datang mau cabungan apa nyawa, tidak. Dia datang tiba-tiba. Itu karakternya. Kalau kita sekarang ini kan lewat WA kan begitu ya, paling tidak lewat SMS, lewat WA, apa yang dia bilang kita semua ke sana? Anak OTW, kamu ke? Iya, anak OTW. Anak tunggu ente, kamu gitu ya? Tapi malaikat yang satu itu, malaikat siapa dulu yang mencabut nyawa ini? Isra. Dia datang dengan tiba-tiba. Yang kedua, dia datang itu memaksa. Mau atau tidak, dia ambil. Tidak ada, jangan dulu, jangan. Kita masih hidup, oh jangan, tidak. Dia ambil, memaksa dia. Yang ketiga, sifatnya tidak memilih status sosial. Entah dia kaya, entah dia miskin, entah dia pejabat, entah dia rakyat biasa. Karena itu wali, guru wali bilang begini. Orang kaya, baik. Orang miskin, baik. Raja-raja, baik. Rakyat biasa, baik. Tidak memilih status sosial golongan. Makanya kita harus siap-siap berbekal dan alhamdulillah bekal kita itu antara lain tadi sudah disampaikan oleh beliau, kita ngaji, kita belajar imam, bahkan tadi ada yang kutub, bagi hari bekal kita. Bapak dan saudara sekalian, itulah malaikat, kita yakin. Selanjutnya kitab Al-Quran khususnya, kita yakini bahwa Al-Quran itu adalah bagian utama yang mengangkat derajat manusia lebih tinggi. Kenapa? Karena Al-Quran itu, ayat yang pertama turun apa? Iqra. Iqra itu artinya bacalah. Disuruh baca, kita baca. Supaya kita punya ilmu. Allah janjikan di dalam Al-Quran, siapa yang beriman dan berilmu akan diangkat derajatnya oleh Allah SWT. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Orang yang di antara mereka yang beriman dan berilmu pengetahuan akan diangkat derajatnya. Sekarang ketika kita sudah selesai sudah mendapatkan ilmu di sini, insyaallah kita kembali kepada keluarga, minimal kita imam di mana? Di rumah kita sendiri. Maka tadi ada belajar tamyiz, ya. Tamyiz itu sudah belajar tentang makna, makna huruf, sudah artinya gitu ya, sudah arti, tahap demi tahap ada artinya. Misalnya saja alif lam mim itu adalah ayat musyabihah, dzalikal kitabu dzalika, gitu ya. Ya alkitabu, dzalikal kitabu, kitab Al-Quran ini, la raiba fihi, la tidak ada, raiba, keraguan fihi di dalamnya, mudah petunjuk, lil mut, terhadap orang-orang yang alhamdulillah, makasih. Tamyiz luar biasa. Saya sendiri hanya belajar mandiri.
ada saya punya bekal-bekal di akhirat di madrasah tadi saya anggap belum cukup dan saya berusaha untuk belajar dan belajar karena tidak ada batas. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi, untuk ilmu dari lulung dialah sampai dengan lahat. Luar biasa. Bapak-bapak saudara-saudara sekalian, itulah kitab Al-Qur'an. Jadi Al-Qur'an itu petunjuk. Siapa yang membaca Al-Qur'an, subhanallah, setiap hurufnya itu akan dinilai, diganjar, diberikan pahala oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Sebab saya kalau bicara soal Al-Qur'an, bapak dan saudara sekalian, saya pertama naik pesawat tahun 79, masih pesawat Merpati Twin Otter dulu, makasih Pak Kedua, masih burak dulu burak. Pertama saya naik pesawat itu tahun 79, saya tidak punya apa-apa. Orang tua saya petani di kebun, biasa-biasa. Saya bukan terlahir dari orang yang berada, terlahir dari kebun, yang hanya jalan setapak dari kebun sampai ke sekolah. Dulu kalau hujan saya pakai daun pisang, Pak. Makasih. Tidak ada payung, yang duduk tuyuh kok. Bagaimana ada payung tahun 60-an saya sekolah? Saya lulus tahun 72, lulus SD, jadi hanya pakai. Kan seperti itu, tetapi karena kita menuntut, alhamdulillah semuanya terlewati. Jadi seperti itu Bapak dan Saudara sekalian. Al-Quran, yang berikutnya. Iman kepada Rasulullah sallallahu alaihi karena apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu jangankan kita bagi manusia, bagi semua alam termasuk tumbuh-tumbuhan, hewan sampai dengan makhluk sekecil apapun seperti virus itu bersyukur datangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu Allah mengingatkan dalam Al-Qur'an, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Sungguh Rasul Muhammad merupakan Allah, rahmat bagi Allah. Jadi termasuk kita. Ada satu jaminan di yaumil akhir nanti ketika kita betul-betul melaksanakan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai utusan Allah dalam kehidupan kita ini, maka insyaallah Rasulullah akan menjadi penolong kita di yaumil akhir dengan memberikan syafaat. Karena itu banyak-banyaklah kita bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita bersalawat boleh? Ya Nabi salam alaika. Ya Indonesia piit, Gorontalo piita, bahasa Indonesia bot, bahasa Gorontalo botu, karena bahasa kita orang Gorontalo tidak ada huruf yang mati, kan begitu? Ya, saya nama saya Iksan, tapi kalau nenek yang panggil Iksani, kakak saya namanya Ahmad. Kalau dipanggil oleh nenek, Ahmadi. Kan begitu ya? Ya, kan seperti itu. Masih banyak lagi. Ya, kira-kira seperti itu. Nah, orang yang paling bakhil adalah mereka yang tidak mau bersalawat kepada Nabi. Masya Allah. Itu dianggap orang yang paling bodoh, orang yang paling kikir, orang yang paling bakhil. Yang tidak mau bersalawat. Makanya Rasulullah menganjurkan untuk bersalawat dan berdoa. Kenapa? Karena ad-du'a mukhul ibadah. Itu hadis Nabi. Ad-du'a mukhul ibadah.
doa itu adalah benar kotaknya di mana. Jadi orang yang di sana, bukan kita di sini, orang yang di sana, assalamualaikum, assalamualaikum, tidak mau lagi berdoa. Sementara doa itu adalah sekali lagi otak dan benaknya di mana. Seperti itu ya. Wah, saya kan lagi sholat berdoa juga. Ya. Kita saja duduk di antara dua sujud, apa yang kita baca? Rabbi ghafirli warhamni wajiburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini. Kita berdoa juga kan seperti itu. Setelah kita takbiratul ihram, kita berdoa lagi. Kita menyatakan lagi pernyataan kita, statement kita di hadapan Allah, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kita menyatakan di hadapan Allah. Ya, seperti itu. Selanjutnya iman lagi kepada ketentuan Allah. Apa itu kalau ketentuan Allah itu biasanya? Dan keadaan, iya, ketentuan Allah. Allah punya ketentuan. Kalau kita dijadikan orang yang banyak uang, itu ketentuan Allah. Kalau kita jadikan kita orang yang tidak punya uang, sudah ketentuan Allah. Saya sudah berusaha mencari kehidupan, tapi tidak pernah saya jadi kaya. Saya pribadi sudah berapa lama saya, tapi tidak pernah jadi kaya. Pernah saya hadir di takziah, cuma hadir saja, bukan saya ceramah, saya hadir. Kebetulan yang ceramah itu sempat dia singgung uang. Ajus bilang, memangnya Pak itu orang gini, ini nanti uang. Saya bilang, Ajus, kalau tidak uang, kalau tidak ada uang, bagaimana rasanya? Dia mesti mati, Pak. Begitu, kan? Kalau tidak ada uang, bagaimana, Ajus? Dia mesti mati, walau, Pak. Baru dia bilang, on oloi, Pak, nah, inilah urusan selesai. Betul, tidak? Yang biasa mungkin tidak lagi berbicara. Wan kodoi pak, kami harus urusan selesai. Kalau itu wajib pak, ya. Termasuk saya, kan begitu. Jadi bapak dan saudara sekalian, itu ketentuan Allah. Ketika kita mendapatkan sesuatu kebaikan, alhamdulillah. Tadi alhamdulillah dapat apa tadi? Pak kasih ya, teman-teman kita alhamdulillah yang dapat apa tadi? Jadi sih ya, alhamdulillah. Kan seperti itu, alhamdulillah. Kalau yang belum dapat, berdoa. Kan gitu ya? Insyaallah. Yang namanya sejak manusia, saya berdoa. Sejak kemarin dulu, saya berdoa. Kebetulan, saya mau beli rokok, saya lihat di dompet, tinggal 2.000 yang sudah kan utang. Saya minta pemain tua, kalau itu tanpa akan kita mau beli rokok. Dia jawab kemari, bukan dia jawab tidak ada doi, atau dia jawab apa, cuma dia bilang kemari apa, berhenti join paroko. Kesal juga saya bertanya, ya Allah, kapan saya punya rezeki mendatang ini? Ditelepon sama Pak Yasin, Pak ceramah akan berdoa. Saya tanya sama Pak Yasin, habis ceramah dijawab, cuma dua huruf, 86. Masya Allah, buru-buru saya datang tadi memang. Saya kasih lari kendaraan kira-kira cuma 5 menit dari rumah mereka, ibu lagi. Ya. Karena saya memegang 86 tadi. Bapak Rasulullah sekalian, sedikit gurau ya. Gurau, jadi itu. Selanjutnya, kita yakin bahwa kehidupan akhirat itu lebih baik daripada kehidupan dunia. Kenapa? Ada dua perbedaan. Dunia itu fana, akhirat itu abadi. Abadi. Sehingga itu dalam surah Al-A'la yang biasa dibawakan oleh imam-imam kita biasanya wal tukhirun al-hayat wal akhiratu khairun. Kenapa kamu terlalu memilih dunia?
kenapa kamu terlalu cinta dengan dunia? Betul, dunia ini diciptakan termasuk untuk kita semua. Tidak ada dunia diciptakan untuk malaikat, tidak. Karena malaikat tempatnya bukan di sini. Malaikat tempatnya di mana? Di sana. Tempatnya malaikat. Sehingga Allah ciptakan langit untuk malaikat. Kan begitu ya? Allah ciptakan bumi untuk siapa? Untuk manusia. Kan begitu? Tetapi ada satu ungkapan mengingatkan kita. Imali dunia kata anaknya tak isu apa deh. Bekerja, berusaha, berbuat untuk kehidupan duniamu, seakan kamu hidup selamanya. Kan begitu. Sekarang kita bekerja, berusaha seperti itu, berbuat untuk kehidupan dunia. Kalau kita orang tidak bekerja, mau makan apa? Tidak bisa mendapatkan apa kalau kita tidak kerja. Kan begitu ya. Dengan kerja kita bisa mendapatkan sesuatu untuk kita jadi bekal kita untuk makan. Kan betul. Tetapi jangan lupa katanya pesan itu, wa mal li akhiratika ka'annaka mamutu ghadan. Beramal untuk kehidupan akhiratmu seakan-akan kamu akan mati besok. Coba bayangkan. Lengkap sudah kita diingatkan. Itulah kehidupan akhirat. Bapak dan saudara sekalian, saya lanjut lagi. Sudah selesai? Saya masih mau lanjut? Ya. Kalau sudah tidak lanjut dengan berdoa, yang berapa Pak Ketua? Ya. Saya minta waktu sedikit lagi ya. Saya pernah ceramah tentang iman juga dengan Islam. Kemudian ada yang bertanya kemarin, iman tahu alol. Jadi saya biarkan saja, tidak apa. Setelah saya selesai ceramah, Pak, padahal saya masih suka mengilmu ceramah, mendengar ceramah. Baru kenapa ada bilang kemarin iman tahu alol? Soalnya pas saya suka buah. Nah, sekarang Islam. Kita bersyukur alhamdulillah kita dilahirkan dalam Islam. Betul tidak? Karena apa? Al-Qur'an sudah menjanjikan. Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini telah kusempurnakan agamamu, wa asmamtu 'alaikum ni'mati, dan telah kucukupkan nikmat untuk kamu, wa raditu lakum al-Islam. Dan aku ridai Islam sebagai Islam ini asal katanya salam, selamat, selamat. Contohnya, belum apa-apa kita sudah saling mendoakan. Tadi sebelum saya memulai, sebelum Pak kasih memberikan sambutan kepada kita, apa yang beliau ucapkan pertama? Sah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa artinya itu? Ada empat artinya. Assalamualaikum. Selamat untuk kamu. Warahmatullah dan rahmat Allah semoga terlimpahkan atas kamu. Wa barakat dan juga berkah Allah untuk kamu. Coba kita jawab. Waalaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Artinya dan selamat juga untuk kamu. Semoga berkah dan rahmat Allah juga tercurahkan untuk kamu. Belum apa-apa kita sudah saling mendoakan. Kalau gitu ya. Makanya untuk menutup ini, mari sama-sama kita berdoa. Untuk saya. Kemudian pesan saya yang terakhir kepada kita semua, mari kita sama-sama saling mendoakan pada saat kita sholat. Apa doanya di sana? Allahumma qilil muslimina wal mu'minina al ahya'i minhum wal yang hidup maupun yang sudah mati. Amat mati. Ya, mari sama-sama kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi.
ghairi jalal wajhika al-karim wa 'azimi sultanik. Falakal hamdu hatta tarda, walakal hamdu idza radit, walakal hamdu ba'da.